Salam reformasi, salam rubah, salam harapan kepada semua. 各位爱大华的朋友们, 大家晚上好! Halo obrolan panas, Malaysia memiliki harapan cerah karena para menterinya di kabinet diisi kalangan profesional muda dan energik, ditambah yang berpengalaman di bidangnya. Nah, kabinet Perdana Menteri Mahathir diisi oleh beberapa menteri wanita yang menjalankan roda pemerintahan loh guys. Dari para menteri itu ada menteri wanita termuda dan menjabat sebagai menteri tenaga, teknologi, sains, perubahan iklim, dan alam sekitar. Dia adalah Yeo Bei-in. Yeo Bei-in lahir 26 Mei 1983. Itu berarti usianya saat ini hanya 35 tahun ya guys. Sementara wakilnya ialah Isna Raisa Munirah Majlis. Ia lahir pada 11 Januari 1982 atau berumur sekitar 36 tahun saat ini. Usianya ya tidak jauh berbeda dari Yeo Bei-in. Ia menempuh pendidikan Magister Teknik Kimia Universitas of Cambridge dan Teknik Kimia University Teknologi Petronas. Yeo Bei-in mengatakan prioritasnya saat ini adalah menata kementeriannya agar bisa bekerja lebih efektif dan produktif, lalu mendirikan dewan untuk mitigasi perubahan iklim. Dewan itu harus dibentuk segera dan kami mencari para ahli, profesional dan bahkan pegawai negeri untuk bergabung dengan Dewan Perubahan Iklim ini. Dalam Kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad terdapat 5 wanita hebat yang menjabat sebagai menteri. Meski Yeo Bei-in menjadi menteri wanita termuda, tapi dia bukan menteri termuda di kabinet. Menteri termudanya di kabinet adalah Sheikh Shadiq yakni berusia 25 tahun. Dan Sheikh Shadiq menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Keren ya guys kabinet ini. Mahathir mengatakan anak muda memiliki cita-cita, sementara orang tua memiliki pengalaman. Nah, jika dikombinasikan, akan menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Bagaimana menurut kalian, sangat menarik bukan kabinet Mahathir di Malaysia ini? Silakan komentar Anda di bawah ya guys.